الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منفع في علم في دارين أمين الفصل الرابع في حرمة نزل الرجل إلى النساء الأجنبية وعكسه فصل yang keempat tentang haram melihat seorang laki-laki kepada perempuan yang lain dan kebalikannya. Haram melihat perempuan kepada laki-laki. Jadi haram melihat laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Kita akan bahas bab ini. Jadi ngelihat aja haram. Bagaimana kalau ngobrol? Ya. Jangan sampai kamu melakukan keharaman. Kalau kepengen dicintai oleh Allah, ya, tinggalkan apa yang diharamkan. Ya, kalau kepengen dicintai oleh Allah, tinggalkan apa yang diharamkan. Insya Allah, ketika kita tinggalkan apa yang diharamkan, begitu gigihnya kita, semangat kita meninggalkan apa yang diharamkan, insya Allah, Allah hadiahkan kemampuan, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ya. Jadi kalau kita gigih dengan penuh semangat, kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, nanti insya Allah, Allah akan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Nah, di antaranya keharaman itu adalah ya, seorang perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya, seorang laki-laki memandang perempuan yang bukan mahramnya. Memandang aja haram, bagaimana sambil ngobrol, ya? Bagaimana sambil pegang? Kita jauhkan yang demikian itu dari diri kita, biar Allah mencintai kita, biar Allah membimbing kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman fi suratil Ahzabi, dalam surah Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kamu meminta kepada mereka mata benda, ay syai'an, maksudnya sesuatu, min alatil baiti, daripada alat-alat rumah tangga, kamu minta kepada, kamu laki-laki minta, ya, alat-alat rumah tangga atau apa aja, ya, kepada perempuan, fas'aluhunna min wara'i hijabin, maka minta olehmu kepada mereka dari balik hijab. Jangan sambilan, sambil minta sambil curi-curi pandang. Jangan. Kalau kamu pengen ya meraup ridhonya Allah, jauhin yang kayak begini. Hindari yang kayak begini, jaga. Apalagi hubungan laki perempuan. Jaga. Jaga keharaman, jangan sampai melakukan keharaman. Biar Allah berikan kita cintanya, biar Allah nanti berikan kita kemampuan melakukan ketaatan.
fas'aluhunna min wara'i hijabin, maka minta oleh-olehmu kepada mereka dari balik hijab. Jadi balik hijab minta itu, jadi enggak kelihatan dari balik hijab. Jangan kita liatin aja tuh, didelengin orangnya. Esitrin yasturukum an unna wa yasturu unna ankum, artinya ya tirai yang menutupi kamu dari mereka wahai laki, ya artinya tirai yang menutupi kamu wahai laki-laki dari mereka wahai perempuan. Wa yasturuhum ankum, dan menutupi ya, wa yasturunna ankum, dan menutupi mereka perempuan ankum dari kamu laki-laki. Jadi ada dinding penutup. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi surati Nur, dalam surah Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, agar mereka itu menahan, ya min absarihim, menahan pandangan mereka, tahan pandangan mereka, tahan pandangannya. Katakanlah ya, wahai Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman mengatakan, menyuruh kepada Nabi kita, katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka itu menahan pandangan orang-orang mukmin, ya, agar mereka menahan pandangan mereka, tahan pandangannya dari yang haram, tahan, jangan lihat. Semakin kamu menjaga, ya, pandangan mata kita, maka nilaimu semakin tinggi di hadapan siapa aja, di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jaga, nilaimu semakin tinggi di hati manusia-manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai amma la yahillu lahum nazaruhu, artinya dari sesuatu yang halal bagi mereka melihatnya, dari sesuatu yang enggak halal daripada mereka, ya, melihatnya. Dijaga dari sesuatu yang enggak halal. Jadi kalau yang enggak halal jangan dilihat, haram jangan dilihat, halal silakan lihat kalau ada manfaat. Jadi kalau haram enggak ada manfaat, jangan dilihat. Kalau halal silakan dilihat, itu pun kalau ada manfaatnya. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka itu menjaga farjik-farjik mereka. Jaga farjiknya, kemaluannya jaga. Jangan sampai rusak, baik laki maupun perempuan. Jaga farjiknya. Jangan sampai ternodai. Ai amma la yahillu lahum fi'lu ubi'a, artinya dari sesuatu yang enggak halal bagi mereka oleh melakukannya dengannya. Jaga dari sesuatu yang enggak halal, baik laki maupun perempuan, yang enggak halal jaga. Semakin kamu jaga, Allah semakin cinta kepada kamu. Jaga, jaga, jaga sampai nanti waktunya, ya, kamu lakukan yang halal, Allah akan cinta kepadamu dan hidupmu bakal bahagia. Ini tanda daripada orang yang takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah bukan yang tampangnya ganteng semata, bukan yang tampangnya cantik semata, bukan yang gaya-gayanya alim di depan orang banyak, kayaknya bagus depan orang banyak, tapi di belakang dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu kepalsuan.
sirri wal alaniya, haram. Baik rahasia maupun banyak orang, haram. Maka yang seperti ini, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Allah berikan semua urusan kita jalan keluar. Problema kita jalan keluar. Urusannya semua mudah. Permasalahannya semua ada solusinya. Dan sesuatu yang kita cari-cari akan dihadiahkan oleh Allah dengan cuma-cuma. Apa? Rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin, saya yakin, yakinnya. Mudah semua urusan rezeki, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita berjuang itu, lakukan itu. Dari mulai sejak dini, masih kecil ini. Dari mulai sejak dini, masih kita awalannya belajar. Walaupun kita udah besar, ataupun ada yang masih kecil. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Selagi kita masih dini, kita berjuang nih, masih kecil kita berjuang, baru belajar kita berjuang untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, melakukan apa yang Allah perintahkan. InsyaAllah nanti ketika kita sudah besar, Allah akan berikan kita yakin kebahagiaan, bahkan melebihi daripada sangkaan kita, dugaan kita, perkiraan kita. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang masih mudanya sudah bersinar, udah tuanya nanti semakin bersinar, semakin bersinar, semakin bersinar. Masih muda dia melakukan amal ibadah yang banyak, ditinggalkan apa yang diharamkan. Maka dalam dirinya ada nur, 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 nur Anwar. Yang pertama apa? Itu tinggalkan keharaman. Nanti kau akan dihadiahkan kemampuan melakukan ketaatan. Ketika kamu melakukan kemampuan ketaatan, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, kau akan merasakan kenikmatan ibadah. Halawatul ibadah, manisnya ibadah. Jadi haram dulu yang kita tinggalkan, apa yang dilarang kita tinggalkan, baik yang haram maupun yang makruh, tinggalkan semenjak kita masih dini ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatanmu walaupun sedikit. Allah terus pandang kamu dengan pandangan yang rahmah, pandangan yang penuh sayang dan cinta. Zalika azka, demikian itu lebih mensucikan. Ay khairun, demikian itu lebih khair, lebih baik. La'um, bagi mereka. Innallah khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ay bil absari wal furuji fayujazi'im alaihi, artinya Allah mengetahui, Allah Ta'ala ya, mengetahui dengan apa yang mereka lakukan, artinya dengan pandangan-pandangan mereka, perji-perji mereka, maka ya, Allah mengetahui pandangan mereka, mata-mata yang khianat Allah tahu, mata yang jujur Allah tahu, Allah lihat kita semua, perji-perji Allah lihat, perji kita di mana semua kita berada, Allah lihat, Allah tatap, Allah lihat. Jangan kamu depan orang banyak soleh, alim, di sendirian buruk sekali. Berarti enggak takut sama Allah, takutnya sama manusia. Allah cemburu begitu, Allah benci yang begitu, Allah benci. Mana mau kita bakal naik pangkat derajat kemuliaan kalau kitanya seperti itu, nak. Biar jujur, fisri wal alaniyah, takwa Allah. Walaupun dalam keadaan sendiri tetap takwa. Enggak ada orang tetap takwa, enggak dikenal orang tetap takwa. Fayujazihim alaih,
maka dengan sebab itu maka nanti Allah akan balas mereka atas amalnya itu dengan balasan yang memuaskan, dengan balasan yang membahagiakan dunia akhirat. Yang sudah biar sudah, manusia itu al-insan ma'al khata wa nisyan, manusia itu punya salah dan dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lah, orang yang tobat dari dosa ya seperti orang yang enggak punya dosa. Ya, yang dulu ya sudah, yang sudah, yang lagi akan datang kita song-song dengan penuh semangat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Wa qul, dan katakanlah lil mukminina yaghudna min absarihim, dan katakanlah kepada orang-orang, wa qul lil mukminati yaghudna min absarihinna, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan yang mukmin, hendaklah mereka itu menahan daripada pandangan mereka. Perempuan pun sama, tahan pandangannya, jangan lapar banget sama laki. Astaghfirullahalazim, melihat kiri kanan, kiri kanan, enggak boleh ngelihat yang ademan dikit ya. Jaga ya, kalau perempuan nyari-nyari kan malu di mana-mana juga, apa namanya ya, ya gayung maranin tempayan, bukan tempayan maranin gayung, berat lagi ya. Hendaklah mereka itu menjaga pandangan mereka, amala yahillu lahunna nazruh, daripada sesuatu yang enggak halal bagi mereka memandangnya. Jaga yang haram, jaga, jangan dilihat, jangan dikerjain. Kamu sekarang susah, umpama nih, duitnya susah, ya umpama susah, duitnya susah banget. Betul apa betul? Ya, kalau rame-rame mau ngaku ya. Kamu takwa dari sekarang, takwa dari sekarang. Dari sekarang takwa. Yakin, saya yakin-yakinnya kagak bakalan susah nanti. Kenapa? Janji Allah, may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak mengingkari janji, enggak. Sekarang udah susah, kerjaan kamu kerjaan yang bikin susah, apa maksiat mulu ya, bikin susah nanti. Allah enggak pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah pandang kita dengan pandangan yang kesianan. Dikasihnya, dikasih daripada kagak, dikasih juga tapi ya begitu dah. Orang kalau dikasih daripada kagak gimana, banyak dikit? Enggak banyak, dikit. Tapi kalau orang itu perlu, orang perlu sama kita, insya Allah kita akan perlu banget sama dia. Kita perlu sama Allah, kita laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, insya Allah, insya Allah yakin semua bakal mudah, semua bakal berkah. Wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka itu menjaga farji-farji mereka. Hai perempuan, jaga farji kamu, amma la ya'ilulahunna fi'lu'ubi'ah, dari sesuatu yang enggak halal bagi mereka melakukannya dengannya, dengan farji itu. Jaga, jaga kehormatan kamu, jaga. Sekalipun umpama nih perempuan udah dibawain duit, umpama sekalipun udah dibawain duit, pembahasa Betawi sedong dotan, sekalipun emas satu truk umpama, dia pengen minta kehormatan kita, stop dulu bang, ntar kalau sudah abdun nikah silakan dah bang, yang atas, yang bawah, yang tengah, yang samping, yang kiri kanan silakan dah ya, yang di pojokan, yang nyelip boleh bang, tapi kalau sekarang tak usah, sabar bang, sabar, sabar. Begitu ya. Yang laki juga sama, sabar. Usaha kamu, perjuangan kamu, semangat kamu melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, Allah tatap hatimu, Allah pandang hatimu, yakin
Allah akan berikan kamu semua apa yang kamu minta, bahkan melebihi harapan kamu. Bahagia kamu sudah menanti ya, di kemudian. Bahkan sekarang pun ya, kalau kamu sudah melakukan itu, yakin Allah akan berikan kamu kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.